Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Sekarang mau berangkat kerja nih. Ya, saya mampir dulu ke wadah sampah. Banyak sampah. Sore hari cukup cerah, teman-teman. Pada hari ini baru pada buka ya Pasar Mahmud Said ini. Dan saya sambil mau membahas hal kecil ya. Maksud hal kecil ini hal yang mudah kita lakukan, mudah kita ucapkan, tapi orang Arab Saudi itu senang banget ya sama kita kalau misalkan kita mengucapkan atau melakukan seperti yang mau saya bahas ini, yaitu senang kalau orang Arab, teman-teman, pas kita bertemu meskipun orang nggak kenal sama sekali ya. Karena sama sekali kita mengucapkan salam, teman-teman. Kalau di Indo kita ketemu sama yang nggak kenal mungkin, "Mang, gimana Pak, sehat?" mungkin gitu ya, nggak terlalu menebarkan salam, teman-teman ya. Itu tergantung daerahnya ya, tergantung orangnya juga. Kadang ada yang pertama kita ketemu salam, assalamualaikum gitu ya. Nah kalau di sini 100% kalau kita ketemu sama orang di jalan meskipun gak ketemu, orang yang mau datang ke warung ya, kemanapun datang bertemu sama orang itu mengucapkan salam, assalamualaikum gitu ya. Itu seneng banget orang-orang Arab Saudi, kita pas ketemu mengucapkan salam, teman-teman. Dan selain itu lupa haji itu. Mungkin mau ke hamam atau ke WC. Sini WC-nya ya. Ini sebentar lagi kalau kita telat ke WC itu udah ditutup lagi ya. Selain itu, teman-teman, yang orang Arab seneng itu kita mengucapkan apa kabar, kayak halak gitu ya. Apa kabar, gimana kabarnya. Bahkan orang Arab Saudi meskipun udah ngomong apa kabar, kayak halak, itu beberapa menit kemudian pasti nanya lagi. Misalkan, assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat, gimana kamu kerjaannya, gini. Beberapa menit baru 2-3-5 kata pasti nanya lagi, gimana kabarnya, sehat gitu ya. Orang Arab Saudi seperti itu. Nah itu orang Arab Saudi itu senang banget kalau kita mengucapkan salam dan juga nanya kabar gitu ya. Bahkan dulu saya pas di Sarikah, pas waktu di Sarikah di perusahaan, saya kan kerja di maktab ya. Itu kan belum terlalu meskipun saya tahu ya, sebagai umat Islam itu kalau bertemu sama orang sama umat Islam harus mengucapkan salam. Tapi dulu pas saya pertama-tama di Sarikah di perusahaan, teman-teman, pas begitu masuk ke ruangan tuh garuk salam dulu gitu ya. Terkadang orang sini itu nanya, "Les kita mafi kalam, mafi salam gitu, mafi salam wala kalam gitu ya, nggak ada salam, nggak ada ngomong apapun." Karena kita masih malu-malu waktu itu. Ah, hadir, halak, tamam. Jadi pastilah teman-teman yang ada di Arab Saudi tahu ya. Nah ini baru pada buka tuh di dalam toko emas. Terus yang disukai orang Arab itu sebenarnya orang Arab suka disanjung ya. Beberapa orang Arab suka disanjung, nggak mau di remehkan, nggak mau di bawah, apa, nggak mau di bawah ya, selalu mau di atas, teman-teman. Kepala kuis. Alhamdulillah. Tuh yang mau belanja juga udah ada. Yang mau belanja beras, mangga, manggis dan Mang Udin ada. Kacang panjang, kacang pondok. Kacang pondok. Kacang kacang-kacang ayo. Nah, itu yang saya enggak tahu. Ini lagi disiarkan ya yang kacang-kacang. Iya. Rek beli apa ini teh? Ini beli kacang-kacang enggak ada. Terong ada. Atuh nuhun ya.
Nah, itulah teman-teman ya. Ya. Sehat, Ak. Sekarang udah di warung bakso tuh. Oh, udah ada yang makan satu. Sekarang udah dibuka. Tinggal nunggu pelanggan yang datang ya. Setelah hari ini. Nah, sekarang jam 8:30 ya. Udah ramai yang makan. Tuh. 9 barusan pas Isya itu. Di sini yang makan itu pas maghrib, pas Isya. Barusan pas Isya sampai ke luar-luar ya. Sekarang udah lumayan sedikit lowong. Luar yang lagi maksa. Jual tisu tuh. Apa barusan minta nasi doang? Oh, Pak Baliut jangan nun minta-minta tuh. Ya. Di luar masih ngantri tuh dua orang pakai udeng-udeng yang mau makan bakso. Ya. Anak kecil suruh minta-minta ya. Ada papanya kok masih. Ini masih jag-jag ini, masih kalau pancok sama saya yang kalah ini. Awas. Nih, ada tisunya. Iya, kasihan anak kecilnya ini yang enggak tahu apa-apa ya. Alas. Nah. Alas, mai buah halas. Iya ya, salah saya. Kan itu dia nawarin itu. Nawarin apa itu tadi? Dan mainan itu. Aksesoris. Nawarin aksesoris dia. Oh, silakan yang mau cuci tangan, cuci kaki, cuci muka dan cuci baju di sana. Sekarang waktunya pulang. Udah jam 11 lebih ya. Mau pulang. Awas, pulang, wis. Tapi jam segini masih ramai ya pasar. Karena tutupnya jam 12. Ya can mulang kene ya. Arek ngarendong tau, Pak. Ngarendong betah. Oh. Duh. Nah, itu teh mau apa sampai yang sore? Hah? Udah tutup. Enggak. Saya mah pulang duluan. Karena kesininya duluan. Ayo, Kak Dia. Kak Dia belum pan jam aceng. Heeh. Oh. Lima di dinya lah di tukang. Kasur, kursi, gitu. Kan Vina kayak itu kayak dia. Oh, jauh nih. Nggak jauhan. Mau beli telur dulu. Tuh, di Arab juga pokoknya nama serasa di Indonesia. Mau kacang rebus, ada. Bala-bala, ada. Tahu Sumedang ada, Bugis ada, segala ada. Sok beli Indomie heula ada. Mang ngirim teh. Mau beli telur dulu. Ini segini 9 real. Oh. Berapa biji ini? 1 2 15 biji. Aduh, ada 2 kelinci. Tuh. Kacang garing sama 2 kelinci.
nyoba yang kecil aja. Bis belanja dulu ya. Tuh, aduh. Belanja kacang panjang buat bikin pencok. Tuh jam segini masih rame teman-teman yang lagi makan patirah ya. Di sini tuh. Duduk-duduk. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nyimak menonton. Jangan lupa bagi yang belum berlangganan silahkan subscribe dulu. Biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.